Dalam perjalanan hidup ini, untuk bisa mencapai sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita, pasti ada jalan yang terkadang kita merasa sukar untuk dilalui. Saat masa itu terjadi dan ada di depan kita, mari datang pada Yesus dan jadikan Tuhan sebagai penolong sejati. Kalau dahulu Dia sudah menolong kita, maka saat ini pun Dia pasti akan menolong kita, karena Dialah penolong yang sangat terbukti. Tuhan itu selalu ada di setiap saat dan waktu dalam hidup kita. Dia Tuhan yang selalu di dekat kita, tangannya selalu terulur dan siap untuk menolong kita. Cuman, terkadang kita lupa, kita kurang bahkan tidak percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Kita berusaha mengatasi masalah kita dengan cara kita sendiri tanpa melibatkannya. Dan akhirnya, kita sering menuai kegagalan. Marilah kita sama-sama sadar tentang hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita belajar untuk tetap mempercayainya dan mempercayainya sampai akhir hidup kita. Berdiam dekat kaki Tuhan, memuji Tuhan disertai dengan ucapan syukur, adalah sebuah tindakan di mana kita berusaha menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan sebagai tempat sandaran kita, serta menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan dan sumber segala jawaban dari setiap masalah di dalam hidup kita. Saat kita berdiam dekat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, serta mengucap syukur buat segala yang telah terjadi, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Yang selalu buka.
tiada yang mustahil, mujizat terjadi karena Yesus peduli. Tiada yang mustahil, mujizat terjadi karena Yesus peduli. Kasihmu nyata bagiku, meski tak mampu.
Firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Di ayat 42 mengatakan bahwa, "Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ini adalah ungkapan kerinduan hati Bapa, agar setiap kita bisa duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan setiap perkataannya. Seperti yang dinyatakan dalam Roma 4 ayat 18. Sebab, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Mungkin di saat kita berada dalam keadaan dan jalan yang sulit untuk kita lalui, belajarlah untuk tetap berharap, beriman, dan mengandalkan Tuhan. Mungkin saat itu kita tidak melihat tangannya bekerja. Mungkin kita tidak pernah mengerti setiap jalannya buat kita. Namun, firman Tuhan mengatakan, tetaplah berharap dan jangan sampai pengharapan kita menjadi lemah dan iman kita menjadi luruh. Sebab, tiada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Menapaki jalan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan itu
bukan berarti jalan kehidupan kita akan selalu indah dan menyenangkan. Saat berjalan bersama Tuhan pun, kadang kita juga bisa terjatuh. Tapi, ada Tuhan yang akan mengangkat kita sehingga kita tidak sampai jatuh tergeletak. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Teruslah berjalan sesuai dengan firman-Nya. Teruslah dekat dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Jadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Jadikan Dia sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Sebab saat itulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap jalan hidup kita. Our journey will be a journey of glory. Jangan
yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasamu membuatku tak ragu, janjimu kan digenapi pada waktumu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasamu membuatku tak ragu, janjimu kan digenapi pada waktumu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasamu membuatku tak ragu, janjimu kan digenapi pada waktumu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada rasa bagiku tuh berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kami akan terus percaya dan berharap kepada-Mu, karena kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, akan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, dan iman kami tidak akan pernah luruh, kami akan tetap teguh di dalam-Mu Tuhan. Bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan namamu. Thank you.
hidup dalam kekudusan.